Cita oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, merajut kasih, menjalin cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Kau dan aku dicinta oleh waktu, menjalin cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersama kamu sehat? Baik. Ih, keren banget ya. Udah kenal sama Dito belum? Ya, oh belum. Kenalan. Kenalan dulu. Rizky, ini Om Rizky. Dito, ini Rizky. Panggilnya Om aja Dito. Silakan duduk. Om Dito. Rizky tahu enggak sih tadi waktu kamu lagi cek-cek minum dulu, minum dulu. Ini air apa? Itu air soda tanpa soda, jadi lebih sehat. Jadi kita nggak masukin sodanya, soalnya takutnya kan kalau penyanyi nggak boleh pakai soda. Gak boleh, jadi gak boleh. Air soda tanpa soda, jadi air putih itu. Air putih aja padahal ya? Oh, enggak, air putih tanpa soda. Rizky, tahu nggak tadi ya pas kamu lagi cek sound gitu ya, lagi nyanyi. Yang dari GAC itu bilang gini loh, gimana? Suaranya keren banget, suaranya keren banget, suaranya keren banget. Memang keren banget, apalagi... Ini lagunya nulis sendiri. Alhamdulillah. Gaya banget. Justru aku tadi ngefans banget sama GAC. Kamu ngefans sama mereka? Iya, justru. Gimana rasanya ngefans sama seseorang tapi orang-orang itu bilang suaranya keren banget. Iya. Gimana ya? Seneng aja lah. Keren tapi ya bener. Ini lagu nulis sendiri lagi. Ini proses nulisnya gimana? Suatu malam, habis maghrib, sore-sore atau... Oh itu terlalu lebay. Oh, kumaha. Gimana dong? Apalagi di mobil, di mana? Enggak, jadi waktu itu aku lagi syuting di lokasi. Syuting ini BSW. Oke.
daripada aku jenuh, bosen, ngapain. Ya aku bikin iseng-iseng bikin lagu sama temen musik. Iseng-iseng ya. Yang produktif banget ya. Iya, iseng-iseng akhirnya awalnya itu justru nemu ref dulu. Oke. Jadi pas lagi kok aku nemu nada. Akhirnya aku cari liriknya. Lirik yang ya menurut aku ya pernah inilah. Pernah kamu rasakan. Ya. Kesempurnaan cinta. Kesempurnaan cinta. Jadi kamu sudah pernah merasakan yang namanya kesempurnaan cinta. Iya. Banyak cewek-cewek yang pada sedih loh. Enggak lah. Iya, mereka pengennya kan, pengennya tuh Rizky tuh belum merasakan apa-apa, pengen sama aku gitu ya. Yang paling depan tadi nontonnya. Apalagi tadi ada itu yang pakai kacamata. Yang, nah ini yang di belakang, kalau nonton dia sambil gini tadi gini. Nonton GAC gitu, nonton kamu gitu. Untung aja gak ngences. Untung gak ngences, tapi sangat kagum sekali. Sekarang kamu melihat karir musik kamu ini ya, kamu ngebayanginnya. Pengen seperti gimana sih, pasti suatu saat pengen konser. Ya betul. Pengen mendunia, pengen kerja sama-sama siapa, atau pengen apa gitu. Ya lebih ke ingin berkarya, terus ya cita-citanya ya pengen punya konser sendiri. Pengen punya konser sendiri. Ditonton sama ribuan orang. Itu cita-cita Iki banget. Jangan ribuan atau jutaan dong. Oh iya. Besar oh, iya. Lagi dong jutaan. Ribuan dolar. Oh dibayarnya ribuan dolar, amin. Didoain. Video klipnya sudah jadi ya? Sudah cinta udah jadi. Oh, ada salam juga dari ayah. Oh iya, oh iya. Maaf kemarin aku tidak bisa hadir. Ya nggak apa-apa. Pas waktu kamu disunat itu. Oh bukan kamu ya, adik ya. Kamu, adik ya, punten. Ya adik saya. Kalau Iki ntar habis. Iya, iya. Sudah ya, sudah kamu maaf. Punten bilang aku maaf tidak bisa hadir ya. Kamu ada di situ sampai sore juga kemarin. Ada. Kamu nyanyi nggak kemarin di acara nyanyi, adik kamu? Oh nyanyi, nyanyi juga ya. Gaya banget. Ini banyak sekali yang pas tahu kamu akan hadir di sini ingin memberikan tantangan. Boleh nggak? Kamu kan asik-asik aja aku dengar. Rizky orangnya asik, apa aja tantangannya mau. Harusnya kalau kamu tidak mau melakukan tantangan itu kita lempar ke Dito. Tenang aja, Dito tuh ada di sini untuk itu ya Dito ya. Bener. Siap kan? Siap. Dito membantu bintang tamu yang tidak mau melakukan tantangan. Bener. Jadi ya, untuk yang mau ngasih tantangan ke bintang tamu, kasih yang susah. Jadi kalau mereka gak mau, Dito harus mau. Oke? Okay? Keren nih ide aku. Kita lihat tantangannya apa. Sudah masuk di Twitter. Twitter. Di Twitter kamu followersnya berapa? Baru sedikit. Berapa? Juta-jutaan pasti? No, no. No, no? No, baru 2 orang. Ayah dan ibu. Oke, okay. Kak Rizky coba ngedance dong Iki on Sarah. Mau gak ngedance? Bareng tapi ya, bareng-bareng. Siapa namanya? Boleh dong. Dito. Gak masalah, gak bareng-bareng. Kalau kamu gak mau, Dito aja. Tapi kamu mau bareng sama Dito? Bareng sama dia, ayo. Oh, bareng sama dia, oke. Okay. Oke. Okay. Abis itu nanti aku kasih musik, combro musik, ya. Musiknya yang asoy. Ayo. Ayo, apa gimana? Ini kayak senam SKJ. Ya. Sorry ya, mukanya Dito rada gak asoy. Ya, silahkan. Ayo dong, okay. Ayo. Duluan. Aku gak bisa. Oke, ya. Oke. Lebih luas kakinya. Lebih luas. Coba kasih lihat dong, Riz. Wih. Ayo. Bisa nggak? Bisa. Dijago pasti. Oke. Alright, kita lihat. Terima kasih Rizky. Kita lihat lagi tantangan berikutnya ya. Tuh kayak gini tuh kalau bintang tamu tuh harus mau nyanyi lagu Sunda yang biasa dinyanyiin oleh aku. Abi teh ayeuna gaduh hiji boneka tekinten saena. Kayak zombie mukanya. Karena lucu nggak? Itu pakai ekspresi. Kamu kan biar mendalami juga. Kayak dihukum tahu kamu. Hafal nggak lagu itu? Nah, barusan nyanyi. Iya, udah oke, okay, separo, tapi nggak apa-apa. Tantangan berikutnya. Aku mau nantangin Kak Iki untuk bilang P, tapi bibir tidak boleh saling menyentuh. Coba deh. Kalau nyentuh kan ini, P. Iya, kalau nggak nyentuh? P. Ya susah. Ini kadang-kadang bikin tantangannya susah. Dito, bisa nggak? Bisa nggak, Kak? Bisa nggak? Tapi tidak boleh menyentuh. Nggak boleh. Tetehnya coba teteh. Aku. Susah teh. Eh. Pak.
Kalau aku bisa, aku bisa. Fe. Fe. Iya, iya, iya. Fe. Iya, benar. Kita kan Sunda ya. Oke. Okay. Tantangan berikutnya. Nyanyiin singlenya Rizky yang Kesempurnaan Cinta, tapi mulutnya sambil makan marshmallow. Aku mah takut keselak. Gak ada marshmallow. Iya, tapi aku takut keselak. Nanti anak-anak jangan ikut dicoba ya, karena kita kan kalau nyanyi sambil makan takutnya keselak ya. Jangan, jangan. Tadi kan udah nyanyinya, sekarang makannya aja. Makan aja, suka kan combro. Itu susah, gak ada tantangan. Ada, aku mau, ada lagi satu lagi? Oke, ada satu lagi tantangannya, silakan. Coba Kak Rizky nyanyi lagu Bintang Kecil tapi huruf vokalnya diganti jadi I semua. Bintang kecil di lingit ying biring. Diganti O. Omot bonyok menghoyos ongkoso. A. Oko ongon A. Tarbang dan manyanya nara. U. Jah tangga. U. U. Kutubuku buruduk. Kutubuku buruduk. Kutubuk. Beruduk, selama kamu perform, ada lagi? Udah ya? Selama kamu perform gitu ya, di panggung kayak tadi GAC cerita, tiba-tiba Gamal ada yang datengin cewek, langsung ngosor, nyium, apa segala macam. Kamu ada pernah tiba-tiba ngajak kawin atau apa gitu? Ya siapa tahu kan ganteng, tinggi, suaranya enak banget, mungkin ada? Ada lah, kayak nyubit. Terus meluk tiba-tiba ada banyak, alhamdulillah berarti. Alhamdulillah, iya benar. Kayak itu harus di. Kita kan susah kalau mau meluk orang tiba-tiba itu meluk aku sendiri. Iya benar, iya iya iya. Tapi kamu ada pujian hatimu yang marah nggak kalau kamu digituin? Kebetulan aku belum ada. Oh kamu masih single. Iya. Oh ya udah berarti nanti kita buka lagi sesi tanya jawab ya untuk cewek-cewek yang masih single di luar sana mau nanya ke Rizky juga boleh, siapa tahu mau bilang Rizky aku minta mas kawin dikasih mungkin. Iya. Gak tahu kan, siapa tahu ketemu jodoh di acara ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita aminin aja. Amin. Ya. Oke, tetap di sana-sana masih ada Rizky, jangan kemana-mana. Main gak nih